Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan nikmat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di hari yang penuh dengan kemuliaan, hari-hari yang terbaik, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk semakin meningkatkan kualitas amalan-amalan kita, semakin bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar, yang malam Lailatul Qadar ini masih bisa kita dapatkan di hari-hari yang ganjil di 10 hari yang terakhir ini. Ikhwani fillah rahimakumullah taala, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Itu pembahasan tentang syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke dalam syarat apa saja yang menjadikan syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita perlu mengetahui tentang apa itu ibadah. Kita sering kan mendengar ibadah, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Nah, ibadah sendiri itu terambil dari kata bahasa Arab, ya, yang merupakan masdar dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu ibadatan ubudiyah. Secara artinya dalam bahasa Indonesia, abada ya'budu sudah diterjemahkan menjadi apa? Ibadah. Namun kata para ulama, ibadah secara bahasa maknanya adalah al-khudu'u wa tadallul lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah maknanya adalah khudu', yaitu tunduk, wa tadallul, dan merendahkan diri atau menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ibadah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya misalnya salat, ya. Maka pada ketika salat, ketika ibadah tersebut, kita merendahkan diri. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun secara istilah, mana ibadah? Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala
dalam kitabnya Kitab Al-Ubudiyah, di mana beliau mengatakan al-ibadah, ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'malil batinati wadh-dhahirah. Jadi ibadah, kata beliau, adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik dilakukan secara zahir maupun batin. Ini makna ibadah. Jadi ibadah itu sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perbuatan maupun ucapan, baik secara zahir, lahir, maupun secara batin. Ini artinya apa? Artinya bahwa ibadah itu maknanya sangat sangat luas. Jadi menurut Syekhul Islam, ibadah itu bukan hanya sholat, haji, puasa, ya, sedekah, tapi sangat banyak. Ya, menurut definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karena itu beliau menyebutkan, ketika setelah menyebutkan pengertian dari ibadah tersebut dalam kitabnya, beliau mengatakan fas-salatu waz-zakatu wasiyamu wal hajju wasidqul hadis. Jadi salat itu ibadah, zakat ibadah, siam berpuasa ibadah, haji ibadah, sidqul hadis berkata jujur itu ibadah, wa adaul amanati dan menunaikan amanah ibadah, wa birrul walidaini berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah, wa silatul arham menyambung tali silaturahim, wal wafa'u bil uhud menepati janji itu ibadah, al amru bil ma'ruf ya, memerintahkan kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar kemudian mencegah dari kemungkaran, wal jihadu lil kufari wal munafiqin berjihad kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, al ihsanu lil jar berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, ibnu sabil wal mamluk berbuat baik kepada budak. Ini kalau punya budak ya, di zaman perbudakan. Minal adamiyin baik dari kalangan manusia, wal bahaim maupun berbuat baik kepada hewan. Hanya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya rahmat untuk semesta alam, karena Islam mengajarkan berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada hewan, bahkan juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapa? Jin. Kepada jin juga. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada umatnya, kepada kita untuk beristijmar atau beristinja dengan apa? Dengan tulang. Ya. Kita dilarang untuk cebok dengan menggunakan tulang. Karena apa? Karena tulang itu adalah makanan saudaramu. Itu apa? Dari kalangan jin. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada jin. Wadu'a berdoa itu ibadah. Wadzikru berzikir ibadah. Walqira'ah membaca Al-Quran ibadah. Wa amsalu dzalika minal ibadah. Dan seperti contoh-contoh yang lain semisalnya yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu umum maknanya. Ya antum kerja ibadah bukan? Ibadah. Tidur ibadah bukan, ikhwan? Tidur. Tidur bisa jadi ibadah. Tidur ibadah. Ya, tidur untuk apa? Mempersiapkan sholat ya subuh misalnya, itu ibadah. Ya. Kalau begadang ibadah?
Begadang ibadah? Ibadah juga. Bergadang untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, dengan tilawah Al-Qur'an, ya. Kemudian ada yang sholat malam begadang, bahkan Nabi SAW juga begadang, ya, dengan apa? Qiyamul Lail, ya. Beliau sholat dari setelah sholat Isya hingga menjelang fajar. Bayangkan, sampai kakinya bengkak, ya. Itu begadang, ibadah. Selagi amalan tersebut, amalan apa saja itu Allah cintai, bukan berupa maksiat, bukan maksiat, maka itu berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, seorang muslim dia menggauli istrinya, mungkin hal yang biasa, Pak, itu ibadah, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, menunaikan hajatnya kepada istrinya, itu ada sedekah. Lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullahu taala, ibadah merupakan perkara yang sangat penting bagi manusia. Bahkan ibadah adalah diantara salah satu tujuan, bukan salah satu, satu-satunya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, Allah menciptakan kita. Allah menjadikan kita ada di dunia ini untuk apa? Untuk main-main? Untuk makan? Atau untuk bersenang-senang? Tidak. Tetapi untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Adz-Dzariyat, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam bahasa Arab, ya, kata para ulama, di dalam bahasa Arab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kalau ada sebuah kalimat di situ lafadznya ada ma, nafiyah, ma ini nafiyah, artinya tidaklah. Kemudian setelahnya itu ada adatul istisna namanya illa, kecuali. Itu maknanya al-hasr, pembatasan. Jadi membatasi hidup kita di dunia, penciptaan Allah terhadap kita itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk beribadah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk apa? Untuk menyeru kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui zaman jahiliyah. Kenapa dinamakan jahiliyah? Zaman kebodohan. Kenapa? Mereka menjadikan hidup itu tidak mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan, ya, sebagian, ya, ada yang kaum yang dinamakan dahriyun. Dahriyun. Di mana mereka hanya meyakini kita itu hidup di dunia ini ya sudah begini saja. Ya, bukan untuk apa-apa, dan nanti kita akan dimatikan oleh masa yang akan mematikan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul agar menyeru kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, ya. Dan telah kami telah mengutus para rasul, ya, pada setiap kaum agar mereka menyeru kepada kaumnya an ibudullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah oleh kalian
togut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan kita ikrar di dalam surat Al-Fatihah, ya. Surat yang setiap hari kita baca minimal berapa kali? 17 kali minimal. Ya, 17 kali. Kita mengikrarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah ini pada hakikatnya sebenarnya adalah ayat tentang tauhid. Tentang tauhid, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Banyak yang membaca ayat ini kan, berkalangan kaum muslimin. Setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka, tapi masih apa, melakukan kesyirikan kepada Allah, masih menyembah selain Allah, masih meminta kepada kuburan misalnya, ya. Masih ya meminta kepada benda-benda keramat, masih datang meminta kepada dukun, meminta jodoh, meminta rizki, ya. Padahal setiap hari dia membaca ayat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, ya. Dan di situ kita mengikrarkan bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada hidup di dunia ini yang mungkin umur kita berapa tahun? Kira-kira 60 tahun. 70 tahun. Ada yang mau lebih? 100 tahun. Ya. Paling lama 60 tahun sampai 70 tahun ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan ya bagaimana ibadah tersebut bisa dilaksanakan kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul, para rasul yang menjelaskan kepada kaumnya bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya syariat setiap nabi dan rasul itu berbeda-beda, enggak sama. Ya, karena setiap nabi dan rasul diutus kepada setiap kaum masing-masing, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk apa? Seluruh semesta alam. Ya, dari kalangan manusia dan jin. Dari kalangan jin dan manusia. Maka bagaimana agar kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka seperti ini tema kita, ya. Yaitu apa? Harus memenuhi syarat-syarat diterima ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ya memenuhi syarat-syarat. Jangan kemudian ya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sehingga apa? Ibadah tersebut sia-sia. Ya sudah berlelah-lelah ya untuk melakukan ibadah namun di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadahnya tidak diterima. Apakah ada orang yang beribadah seperti itu? Ada. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Orang yang dia beramal, ya, beramal, berlelah-lelah, capek-capek, ya, namun kemudian dia pada hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ya ayat ini ya berkaitan dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mereka beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Orang-orang Yahudi kan mereka ibadah, ya. Masih tempat ibadah ya kalau di sekarang di tembok ratapan itu masya Allah meratap ya, atau orang-orang Nasrani setiap minggu ya beribadah, atau orang-orang Syiah ibadahnya apa dengan melukai dirinya sendiri, salah satu yang terbentuk ibadahnya ya,
Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah sampai memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Nah, para ulama menyebutkan ya, beberapa syarat diterimanya ibadah. Ya, sebagian menyebutkan dua syarat. Dan ini ya, dua syarat ini apabila seseorang dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagiannya lagi menyebutkan tiga syarat. Nah, kita sebutkan tiga syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Artinya apa? Artinya seseorang dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Bagaimana kalau orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani dia beramal, ini akan diterima sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia beriman dengan 6 rukun iman, seluruh rukun-rukun iman. Kemudian dia melakukan amalan-amalan soleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini banyak menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ya, di dalam surat An-Nahl ayat 94 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin wa aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 94 Allah taala berfirman, barang siapa yang melakukan amalan soleh min dzakarin aw unsa, dari ya, manusia jenis laki-laki ataupun perempuan, ya, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Nah, kata man amila solihan ini lafadz yang maknanya umum, Pak. Maknanya umum, siapa saja, ya, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, orang muda, baik dia raja, rakyat jelata, siapa saja yang dia melakukan amalan-amalan soleh, ya, amalan soleh apa saja, ada di sini, ya, amila solihan. Ya. Dan dia mukmin, syaratnya harus mukmin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh akan kami hidupkan, berikan kepadanya kehidupan yang baik. Akan kami berikan kehidupan di dunia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum. Dan sungguh akan kami berikan pahala kepada mereka bi ahsani makanu ya'malun, dengan amalan atau pahala yang terbaik sesuai dengan amalan mereka. Di sini orang yang melakukan amalan soleh syaratnya apa? Mukmin. Bagaimana orang yang tidak beriman? Ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Misalnya ya, orang-orang Nasrani, ya, mereka melakukan kesyirikan. Ya, meyakini ada Tuhan selain Allah, yaitu Nabi Isa, Yesus misalnya. Ya, kemudian melakukan amalan-amalan kebaikan, ya, bersedekah, ya, atau ada nanti misalnya di bulan puasa itu ada yang membagikan apa? Ya, dahulu ya, kalau di berita itu ada orang-orang Hindu atau orang Buddha, ya, mereka membagikan sembako di bulan puasa kepada kaum muslimin, sampai rebutan ada beritanya itu, ya, itu kan sebuah amalan kebaikan, ya. Tetapi sekali-kali amalan kebaikan tersebut tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Ada orang Nasrani misalnya, dia membangun rumah sakit, ya. Kemudian dapat rumah sakit tersebut untuk orang-orang yang sakit dan gratis, misalnya berobat gratis, iya. Namun apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kebaikan di akhirat kelak? Tidak, sampai dia beriman kepada Allah
subhanahu wa ta'ala. Ya kecuali apabila dia kemudian nanti apa masuk Islam, maka ketika amalan-amalan kebaikannya ketika dia masih ya belum Islam itu akan dihitung sebagai amalan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ya, ini yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berikan kita apa? Keimanan. Allah berikan kita hidayah. Itu nikmat yang paling besar, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Nikmat iman. Maka kita terus pupuk, kita pelihara, kita tingkatkan. Karena di lingkungan sekitar kita banyak kan orang yang enggak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua dari diterimanya amalnya ibadah itu adalah ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan ibadah, dia harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ada yang tahu ikhlas? Ikhlas ya. Ikhlas ya ikhlas. Sudah bahasa Indo? Sudah bahasa Indonesia? Ya. Ini sebuah ya istilah yang perlu dijelaskan. Apa sih makna ikhlas? Ya. Nah, sebagian kaum muslimin di Indonesia keliru di dalam memahami makna ikhlas, ya. Dia kehilangan harta, ya, misalnya dompetnya dicopet. Ya sudahlah enggak ketemu, saya ikhlas. Ya, atau keluarganya ada yang meninggal dunia, ya, anaknya atau suaminya, sudah saya ikhlaskan, ya, ikhlas. Itu kan diucapkan oleh kaum muslimin di negeri kita. Itu keliru, itu bukan ikhlas namanya, tapi apa? Ridho, rela, ridho, bukan ikhlas. Karena kalau ikhlas itu adalah kaitannya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lawan dari ikhlas itu adalah riya, syirik, riya. Ya, karena gak mungkin kan, ada orang yang kemudian dia kehilangan dompet, dicopet ya. Ya, kalau gak ikhlas, berarti apa? Pamer, saya hilang dompet saya. Ya. Bukan itu, ya. Ikhlas kaitannya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalil-dalil di dalam Al-Qur'anul Karim ya, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk ikhlas itu adalah dalam hal melakukan amalan-amalan soleh, melakukan amalan-amalan ibadah. Ya, misalnya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butugiya bihi wajhuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan, yaitu amalan perbuatan, salat, apa saja. Ya, tilawatul Quran, bersedekah, haji, umrah dan yang lainnya. Illa makana lahu khalisan, kecuali apabila mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wabtugiya bihi wajhuh. Nah, ini tafsiran dari ikhlas adalah wabtugiya bihi wajhuh, dan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ikhlas ya. Dan ikhlas yang disebutkan oleh para ulama ya, kalau secara bahasa ikhlas itu dari kata bahasa Arab ya. Dari kata akhlaso yukhlisu. Ikhlas. Ya. Yang maknanya adalah al-imhad, yaitu memurnikan. Memurnikan atau memurnikan sesuatu dari kotoran-kotoran. Ini secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah yang disebut oleh para ulama ini banyak, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan mana ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah bahwasanya ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Mengesakan Allah maksudnya adalah menjadikan Allah satu-satunya, ya, bil qasdi, di dalam tujuan, ya, dengan tujuan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, bentuk apa saja ketaatan itu, ya, maka kita menjadikan niat kita, tujuan kita ketika melakukan ketaatan itu untuk apa? Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lainnya. Ini ikhlas, ya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan ikhlas itu adalah antastawiya af'alul abdi fid zahiri wal batin. Yaitu perbuatan amalan seorang hamba itu sama, tidak berbeda antara ketika zahir, ya, di hadapan manusia, sama ketika dia berada ketika sendirian. Ya, ketika sendirian dan ketika di hadapan manusia itu apa? Sama saja, enggak beda. Enggak menampakkan kebaikan di hadapan manusia, kemudian ketika, ya, di rumah, ya, menyembunyikan kejelekan-kejelekan atau melakukan perbuatan-perbuatan keburukan. Ya, oleh karena itu ikhlas itu lawannya adalah syirik. Ya, lawannya adalah syirik. Dan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam setiap amalan. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Lahuddina hunafa. Jadi seorang hamba dia tidak ikhlas ketika melakukan amalan ibadah, maka berarti tidak ada, ya, pilihan kecuali apa? Dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan minimal syiriknya adalah syirik kecil, yaitu riya. Dan itulah yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau syirik-syirik besar kita sudah tahu, tapi syirik kecil, syirik yang samar, yang tersembunyi, riya, itu bahkan dilakukan oleh orang-orang yang soleh bisa jadi. Orang-orang yang nampaknya soleh, namun tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukannya. Ya, kalau enggak ikhlas itu apa? Riya. Sampai ada ulama yang mengatakan bahwasanya kalau seseorang dia mengerjakan ibadah karena manusia, itu syirik. Orang meninggalkan ibadah karena manusia, itu riya. Sudah kita terjebak dalam, ya, mau sedekah ada orang. Ya, kalau sedekah nunggu orang, itu apa sih? Syirik, nunggu orang supaya dapat pujian. Ya. Kemudian, ya, enggak mau sedekah karena apa? Ada orang, takut riya. Itulah riya. Ya. Itu dikatakan oleh para ulama. Ala karena itu ikhwan fillah rahimakumullah taala, amalan yang paling sulit bagi kita adalah ikhlas. Ya, kalau kita sudah tahu mutabaah, ya, ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka paling berat itu adalah ikhlas, ya. Maka orang dia dikatakan ikhlas apabila sudah merasa bahwa dia merasa bahwasanya apa? Dia belum ikhlas. Dia belum ikhlas. Ya, dia belum ikhlas. Ya. Makanya salah seorang ulama Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala beliau mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda min niyyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu dalam diriku yang lebih sulit daripada mengobati niat. Itu tentang masalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dituntut ikhwan ketika beribadah yang pertama adalah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita apa? Ya, kita niatkan di dalam setiap ibadah. Karena ikhlas ini adalah syarat ibadah. Syarat dari semua ibadah. Kalau kita mau sholat kan kita niat, wajib niat. Ya. Jadi niat itu kan syarat dalam setiap ibadah. Syarat setiap ibadah. Sholat harus niat. Ya, puasa harus niat, ya.
Kalau puasa Ramadan kan harus apa? Tabyid at-tabyid, yaitu niat pada malam hari. Ya. Walaupun enggak harus dilafadzkan, ya enggak harus nawaitu shoma ghadin, karena Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati. Hati kita enggak perlu dilafadzkan, harus niatkan. Kalau enggak niat, enggak sah kata para ulama ya puasanya. Adapun kalau puasa sunnah, maka enggak apa-apa dia niatkan ya ketika dia pada siang hari. Ya, di siang hari. Ini syarat menjadi niat itu adalah syarat ibadah, dan niat tersebut harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, ikhwani fillah rahimakumullahu taala, dari syarat diterimanya ibadah adalah apa? Siapa yang tahu? Ittiba, sahih, atau mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya amalan yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Ya. Menunggu dalil. Sehingga para ulama mengatakan ibadah itu asal hukumnya haram. Asal hukumnya haram ibadah itu. Ya. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Coba aja lakukan ibadah ya yang belum ada dalilnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena asal hukum dari ibadah itu apa? Haram. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu di antara dalil ittiba ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, di dalam perkara ya, urusan kami yaitu dalam Islam, yang bukan berasal darinya, maka raddun mardud, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang dia melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Ini hadisnya umum. Ya. Adapun hadis yang sifatnya khusus ini banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang agar ibadah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam salat ya. Dalam salat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pak, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian. Tapi di situ lafadznya perintah. Shallu perintah, dan perintah hukumnya wajib. Artinya apa? Wajib bagi kalian untuk sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi sholat kita harus sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW dari sisi tata cara dan kaifiyah. Dari sisi tata cara dan kaifiyah. Ya. Dalam masalah haji, Nabi SAW juga bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dari oleh kalian ya, ambillah dariku manasik ibadah haji kalian. Artinya apa? Kita beribadah haji harus sesuai dengan ibadah haji yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam hal muttaba'ah, ya ini kalau seandainya kita ingin berikan ya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang perintah ittiba, itu sangat banyak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Teladanilah aku." Ittiba kepada aku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian.
Ya, sesuatu yang mendapat mendatangkan sebab cinta Allah itu apa? Ibadah, baik ibadah yang wajib maupun sunnah. Dan di sini diperintahkan agar kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebentar lagi ya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa merealisasikan ibadah kita itu ittiba sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ibadah seseorang itu dianggap mutaba'ah, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila sesuai dalam 6 hal. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu di dalam Syarah Arba'in Nawawi, ya, di mana beliau menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan waliya'lam annal mutaba'ata la tatahaqqaqu illa idza kana al-amalu muwafiqan li syari'ati fi umurin sittah. Dan perlu diketahui bahwasanya mutaba'ah, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah itu enggak mungkin terwujud. Ya, kecuali apabila amalan seorang hamba itu sesuai dengan syariat di dalam 6 hal. Ya, sesuai dengan syariat di dalam 6 hal. Yang pertama, sesuai dengan syariat di dalam sebabnya. Sebabnya. Yang kedua, jenisnya, jenis ibadahnya. Yang ketiga, ukurannya. Yang keempat, kaifiyah, tata caranya. Yang kelima, zamannya, waktunya. Dan yang keenam, tempatnya. Ibadah yang kita lakukan harus ya sesuai dengan syariat di dalam 6 hal. Yang pertama, amalan kita harus sesuai dengan syariat di dalam sebabnya, ya, di dalam sebabnya. Kan Allah mewajibkan ibadah itu dengan sebab, ikhwan. Allah memerintahkan puasa Ramadan sebabnya apa? Dengan sebab datangnya bulan Ramadan. Ya. Dengan sebab datangnya bulan Ramadan. Kita melakukan sholat duhur dengan sebab, sebabnya adalah ketika apa, matahari sudah tergelincir condong ke arah barat. Ya. Kita sholat 2 rakaat masuk masjid. Kan ada sholat tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Kita masuk masjid. Sebabnya ada. Maka enggak boleh. Ya, kalau seandainya ada seseorang yang dia sholat 2 rakaat setiap dia masuk rumah, setiap masuk ke dalam rumahnya, pulang kerja masuk rumah sholat 2 rakaat. Ya, setiap masuk rumah boleh enggak? Sholat kan ibadah ya, tapi boleh enggak dia masuk? Ya, enggak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sebabnya. Karena apa? Tidak ada sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan seseorang harus sesuai dengan syariat di dalam jenisnya. Ya. Kalau seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya, dengan amalan yang jenisnya tidak sesuai dengan jenis yang disyariatkan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Misalnya ya, misalnya berkurban. Itu kan ibadah. Kalau kurban itu apa hewannya? Ya. Unta, kerbau, unta, sapi dan kambing. Ya, boleh enggak dengan kuda misalnya? Saya mau berkurban kuda. Boleh enggak? Enggak, karena apa? Jenis yang disyariatkan di dalam ya, dalam syariat ini, jenis ibadah itu sudah tentukan dalam syariat bahwasanya berkurban itu harus apa? Harus kalau enggak unta, sapi dan kambing. Maka selain itu jenis yang berbeda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban dengan ayam karena saya enggak punya kambing. Kambing harganya berapa? Misalnya, 2 juta, 3 juta. Saya punya ayam 100 ekor kalau dihitung ya 3 juta. Boleh enggak? Kan sama-sama hewan untuk dimakan. Ya tidak.
ya tidak akan diterima. Solusinya apa? Ya jual aja ayamnya, kemudian beli kambing, karena harus sesuai dengan jenisnya. Ya, ini yang kedua, harus sesuai dengan jenisnya. Kenapa nggak diterima? Karena mukhalifah, karena menyelisihi syariat ini di dalam jenisnya, ya dalam jenisnya. Kemudian yang ketiga tadi, bahwasanya amal seorang hamba harus sesuai dengan syariat dalam ukurannya, ya. Di dalam ukurannya. Contohnya apabila seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Harusnya kan dengan ukuran yang sudah ditentukan, ya. Sudah ditentukan. Namun seseorang dia beribadah dengan ukuran yang melebihi yang ditentukan oleh syariat. Ini banyak contohnya, ya. Kalau misalnya seorang dia zakat fitrah berapa ukurannya? Ukurannya 3 kilo misalnya, anggap saja ya 3 kilo. Kalau lebih boleh enggak? Boleh. Karena wajibnya minimal itu. Wajibnya minimal. Kalau kurang ya enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kemudian seorang dia berwudu. Berwudu kan yang dianjurkan, yang dibolehkan ukurannya itu berwudu wajibnya 1 kali, sunnahnya 2 kali dan 3 kali. Gimana kalau dia berwudu 4 kali? 4 kali basuh boleh? Tidak boleh. Seorang tawaf, ya tawaf ke Baitullah itu berapa kali ikhwan? 7 kali putaran. Bagaimana kalau sanya 8 kali? Tidak boleh. Sholat sunnah fajar berapa rakaat ikhwan? 2. Bagaimana kalau 3 kali, 4 kali? Boleh enggak? Kan sholat itu baik, semakin banyak ya semakin bagus, pahalanya semakin besar, ya. Makanya ada seseorang yang dia pada zaman Sa'id ibn Musayyib, ya, Sa'id ibn Musayyib pernah menegur seseorang yang dia sholat sunnah 3 rakaat, sholat sunnah fajar 3 rakaat, maka ditegurlah. Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Ayu adibanillahu bisholah. Apakah Allah akan mengadabku karena aku sholat? Dalilnya pakai itu. Saya kan sholat walaupun 3 rakaat. Apakah Allah akan mengadabku karena aku melaksanakan sholat? Maka kata Sa'id ibn al-Musayyib, salah seorang kibar tabi'in, beliau mengatakan, la yu'adzibukallahu bis-shalah walakin yu'adzibukallahu bimukhalafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bimukhalafati sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabmu dengan sebab salat, tetapi Allah akan mengadabmu dengan sebab engkau menyelisihi ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sudah masuk ya. Ya. Taib, ada beberapa perkara yang harus sesuai dengan syariat dalam amalan-amalan tadi, antara waktunya ya. Waktunya ya. Kemudian kaifiahnya, tata caranya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktunya puasa Ramadan, enggak boleh puasa di bulan Syawal, niatnya puasa Ramadan. Berhaji tidak boleh meniatkan haji ketika di bulan selain Dzulhijjah, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Syawal. Mungkin itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.